Kembali akur usai gugat cerai lewat DM. Ini 11 momen Della Puspita rayakan ultah ke-44 bareng suami. Pesinetron Della Puspita belakangan baru mengungkapkan pernikahan keduanya dengan Arman Wosi yang berlangsung pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Della pun memuji jika sang suami merupakan sosok suami idaman yang sempurna dan terbaik dari lelaki yang pernah dikenalnya. Namun seperti berbalik Aktris kelahiran 1979 ini sempat kepergok menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami. Bahkan, Arman juga sempat mengunggah bukti percakapannya dengan Della yang membahas tentang perceraian. Della diketahui sempat menggugat cerai sang suami melalui DM Instagram. Kini, usai kisru rumah tangganya, Della kembali mengejutkan publik usai mengunggah momen perayaan ulang tahunnya bersama Arman Wosi. Seperti apa potret perayaan ulang tahun Della Puspita bersama sang suami? Berikut brilio.net rangkum 11 potretnya dari akun Instagram at 00, Selasa tanggal 8 Agustus. 1. Della Puspita mendapatkan kejutan ulang tahun dari sang suami dan rekan artisnya di lokasi syuting. 2. Keduanya terlihat kembali akur. Bahkan Della tak segan menyuapi kue ulang tahun ke Arman Wosi. 3. Sesampainya di rumah, Della kembali mendapatkan kejutan dari sang suami. Bagian ruang tamunya terlihat dihias dengan pernak-pernik berwarna kuning. 4. Della juga mendapatkan kue ulang tahun dengan hiasan mahkota di bagian atasnya. 5. Begini potret bahagia Della Puspita menyambut usia barunya yang menginjak 44 tahun. 6. Belum berhenti di situ, sang suami kembali menyiapkan kejutan makan malam romantis untuk Della. 7. Keduanya diketahui makan malam di sebuah restoran mewah dengan pemandangan gedung tinggi Jakarta. 8. Makan malam romantis tersebut seolah menjadi isyarat bahwa pernikahan Della dengan Arman baik-baik saja. 9. Della juga berterima kasih kepada sang suami yang tak henti memberikan kejutan romantis di momen ulang tahunnya. 10. Potret kebersamaan keduanya di momen ulang tahun Della pun berhasil menyita perhatian. 11. Ada warganet yang menyinggung gugatan cerainya beberapa waktu lalu, namun tak sedikit yang mendoakan pernikahan keduanya langgeng dan awet.